Hari Raya Idul Fitri tinggal sehari lagi. Pas di sore hari kemarin, kami jalan-jalan ke arah Pasar Jati Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Kang Asung di channel Reang TV. Kali ini mau memberikan informasi tentang harga sembako yang mendekati Lebaran masih stabil. Sebelumnya kami pantau arus lalu lintas di depan Polsek Jatibarang. Terlihat ramai lancar walaupun sesekali terjadi kemacetan dikarenakan ada kereta yang melintas. Tibanya di Pasar Jatibarang Indramayu, langsung saja kami ambil lokasi yang pas buat ambil gambar. Terlihat para ibu dan bapak sedang membeli kebutuhan buat persiapan berbuka. Berikut daftar sembako atau bahan kebutuhan pokok di Pasar Jatibarang Baru Indramayu. Memasuki puasa, harga sejumlah komoditas mulai naik. Khusus bawang putih sudah mulai turun di harga Rp40.000 per kilogram. Harga sejumlah komoditas di Pasar Jatibarang Baru Indramayu bisa dikatakan masih stabil, seperti beras premium yang tetap di harga Rp11.500 per kilogram, beras medium Rp10.000, beras termurah Rp9.500. Komoditas yang mulai naik adalah gula pasir dari Rp12.000 per kilogram menjadi Rp13.500. Harga minyak goreng kemasan Rp12.000, minyak goreng curah Rp10.000 per liter. Harga daging masih stabil, seperti daging sapi paha depan Rp100.000 per kilo, daging sapi khas dalam dan luar masih Rp110.000 per kilogram. Pergerakan harga cukup signifikan terjadi pada bawang merah atau bawang putih. Untuk bawang putih jenis cutting harganya mulai turun setelah sempat naik tajam. Bawang putih cutting tinggal seharga Rp32.000 per kilonya. Berikut daftar harga sembako di pas kami pantau di sore hari. Untuk beras per kilogram, untuk premium Rp11.500, yang medium Rp10.500, untuk beras termurah Rp9.500. Gula pasir per kilogram kristal putih Rp13.000, minyak goreng per liternya dalam bentuk kemasan Rp12.000, yang curah tanpa merek Rp10.000. Untuk daging sapi sendiri per kilonya, sapi paha depan Rp100.000, sapi paha belakang Rp110.000, sapi khas luar atau sirloin Rp110.000, sapi khas dalam atau tenderloin Rp110.000, sadung lamur atau brisket Rp50.000. Untuk daging sapi tetelan masih Rp50.000. Daging ayam sendiri per kilonya untuk ayam boiler yaitu Rp32.000. Untuk ayam kampung masih Rp65.000. Untuk telur ayam per kilonya untuk ayam ras yaitu Rp23.000, untuk ayam kampung masih Rp33.600. Tepung, untuk tepung sendiri per kilonya untuk tepung terigu cakra Rp7.500, tepung terigu segitiga biru Rp8.500. Untuk kacang kedelai impor yaitu masih Rp8.000, yang lokal masih Rp9.000. Untuk cabai sendiri, untuk cabai merah keriting yaitu masih Rp20.000, cabai merah besar Rp20.000, cabai rawit merah Rp18.000, dan cabai rawit hijau masih Rp18.000. Untuk bawang merah sendiri masih kisaran Rp25.000. Bawang putih honan masih Rp30.000 dan bawang putih katin Rp32.000.
Ikan laut per kilonya itu ikan kembung Rp34.000, ikan teri asin Rp55.000. Untuk garam sendiri yang bentuknya bata 250 gram masih 2.300. Untuk garam halus per kilogramnya masih 8.800. Kacang hijau per kilogramnya 18.000. Kacang tanah per kilonya 21.000 dan ketela pohon per kilonya masih Rp5.000. Untuk jagung pipilan per kilogramnya Rp4.000. Itulah beberapa harga yang dapat kami jumpai. Jika ada perbedaan di daerah teman yang kami sampaikan ini, silakan berkomentar di bawahnya. Oke, itu saja informasinya. Terima kasih, jangan lupa untuk berbagi. Dari Jatibarang, Indramayu, Riang TV.